Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai perangai kampung bekas suami Rita Rudaini naik angin. Masya Allah, bersuara juga bekas suami Rita Rudaini ni. Ya. Okay, jom kita tengok cerita selanjutnya. Baru-baru ini pelakon Rita Rudaini ada berkongsi dekat IG yang anak sulung dia iaitu Irid Ryan Rizkin patah tangan waktu main bola dekat sekolah. Dan dalam pada rata-rata netizen doakan supaya anak sulung Rita ni cepat sembuh, ramai juga yang pergi tag akaun IG bekas suami Rita, Aidil Zapuan, tanya mana dia tak datang jenguk anak ke. Disebabkan itu, Rita pun bagilah komen balas yang pedas. Kata Rita, sikit-sikit nak tag si arwah, sikit-sikit nak tanya si Polan tak datang tengok ke? Aduh, sudah-sudahlah tu. Korang pun kenapa sebelum ni pernah nampak arwah berjasa atau buat apa-apa jasa ke untuk diorang? Tak ada kan? 14 tahun dah, dah berbulu, dah berjanggut. Jadi tak payahlah. Nak bersua pun nantilah bersua di akhirat. Itu pun kalau dapat carilah. Kami dah cukup bahagia dan tenang sekarang. Begitulah kata Rita Rudaini. Dan cerita Rita dengan Aidil bergaduh ni memang dah lama sebenarnya dari diorang bercerai lagi. Dan teringat pada satu ketika tu Aidil ni sampai hilang sabar dengan Rita bila nama dia asyik kena sebut dengan pelakon tu dalam social media. Waktu tu Aidil memang dah bengang habis bila Rita dikatakan tak move on lagi sebab asyik petik nama bini dia Zarima Zainal dekat comment section bila bersembang dengan netizen. Dan ni ayat Aidil waktu itu bagi dekat Rita, katanya, motif nak tulis macam ni apa hal? Oi perempuan, kau ni dah tak ada kerja lain ke asyik-asyik nak kacau hidup orang? Aku ni kalau mati hidup semula pun aku tak akan balik dekat orang mulut macam kau ni, tahu tak? Begitulah katanya. Dan kata Aidil lagi, aku ni betul hilang sabar dengan kau ni. Kalau nak publicity murahan pun bukan dengan cara nak mengganggu hidup orang lain. Aku diam selama ni tak kacau hidup kau, sekarang apa motif nak buat benda-benda macam ni? Dah tak ada kerja lain dah nak buat ke? Sudah-sudahlah tu, buat hal masing-masing. Jangan hidup dengan nak mengacau orang je. Penatlah melayan perangai kampung kau ni, biadab. Ya Allah, begitulah kata Aidil Zafuan. Dan kalau ikut pandangan Cik Koci lah, Rita pun patutnya tak perlulah nak sebut nama Aidil tu kan. Si Aidil pun sama, macam manalah dalam beribu komen dia boleh perasan apa yang Rita buat kalau tak ada batu api yang pergi sebarkan. Buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Anak-anak sekarang pun dah remaja, dah besar, apalah agaknya yang difikir. Bila tengok mak bapak bergaduh macam tu dekat media sosial, risau jadi bahan gelak kawan-kawan je. Itulah yang kita risaukan sebenarnya. Apapun kita doa akanlah yang terbaik untuk Rita Rudaini dan bekas suami supaya boleh berbaik-baik macam Syahnaz dan Nabila. Apapun kita doalah untuk mereka. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.